masih bersama Den Kreator kali ini. Den Kreator ingin kunyah-kunyah-kunyah makan bakso sambil review kedahsyatannya bakso yang terkenal katanya ada di Pasar Pagi. Sambil kita cari mainan ya Bahar ya. Oke, gue bersama keluarga kecil gue. Oke, kecil gue. Oke, gaskan. Kemana? Ke Pasar Pagi. Oke, kita naik motor nih guys. Jadi gue ya. Oke guys, gue sekarang sudah ada di Jalan Kerendang Raya ya, kisaran 700 meter dari sini ya, untuk menuju ke lokasi bakso loncat yang ada di Pasar Pagi. Ngilangin rasa penasaran, ini kayaknya udah mendung, bakal calon hujan besar ya. Nah, akhirnya sudah sampai, betul kan ini udah hujan besar. Aduh, gimana kedahsyatannya bakso loncat Pak Sabit ya, ikuti gue ya. Udah surat potong ya bang ya namanya? Nah, itu udah potongnya namanya. Oh. Oh, bakso. Porsi berapa, Bang? Dua, Bang. Iya, dua. Ini 20 segini, Bang. Oh. Suratnya. Oh, suratnya aja 20. Berarti urat potongnya dua aja, Bang? Iya. Iya. Nah. Bakso kan 55 ya. Ini. Iya. Campur baksonya enggak, Bang? Urat aja ya, saya. Kalau itu campur. Yang punya isu campur. Nah, ya. Udah berapa lama di Pasar Pagi, Bang? Buset, 20-an tahun ya? Iya, udah dari tahun 85, berapa ya? Bukannya dari jam berapa, Bang? Dari jam 9, Bang. Pagi sampai? Sampai jam 4. Sampai jam 4. Wow, berarti 6 jam lah ya? Kadang jam 1 udah habis, Bang. Wih, set, Masya Allah. Rame nih, Mas. Pake. Wih, mantap nih. Pake. Oke guys, penampakan bakso loncat yang ada di pasar minggu ini ya. Nah, gue pesen bakso urat potong harganya Rp32.000 ya seporsi. Nah, penampakannya seperti ini, ada topping bawang goreng ya dan bawang putih goreng. Mantap banget. Oke, kita gaskan, kita review langsung. Nah, porsinya segini tadi kata abangnya Rp32.000 kalau nggak salah ya. Nah, ada urat-urat potongnya tuh guys. Di atasnya tuh ada bawang putih, wow, sumpah. Oh, kurangnya mantep banget. Kita racik-racik guys ya. Kita racik-racik. Sambalnya nih. Mantep banget. Ini yang beda nih ada bawang putihnya digoreng nih. Oke, gimana kedahsyatannya? Kita kunyah-kunyah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya aja bang, mantep banget, rasa banget. Kita potongnya nih. Ya. Oh, mantap. Pakai nasi, ya sausnya aja kelas kok, mantep. Gua jadi racik-racik ya. Bakso urat potong kayak begini uratnya banyak guys. Coba deh rasain deh, mantap gak? Mantap guys tuh. Bisa pakai nasi juga guys tuh, biar kenyang. Bakso urat potongnya nih guys tuh, melimpah banget. Buset, melimpah banget. Karena kalian siapa nih, kita kunyah-kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang uratnya nih bubuk banget, mantap banget rasanya, benar-benar magnet. Bawang putihnya berasa banget, rasa sapinya nih. Kurang abdol kalau nggak pakai nasi, nggak pakai nasi guys. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih gorengnya mantap banget, berasa banget, mantap. Iya, masalahnya. Mantap banget. Jangan-jangan makan masuk, mantap banget. Oke guys, di sini dulu. Nanti kita pindah-pindah di tempat lainnya. Pokoknya mantap banget, bakso lengkap yang ada di pasar pagi. Gua pesennya bakso murah potong. Oke, sekian dari Dekator. Kita kunyah-kunyah-kunyah di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi udah ludes. Kan saatnya bakso lengkap di pasar pagi. Gua pesan urat sapi nih, mantap banget. Kurangnya gede banget tuh. Sesi terakhir. Kita mau masuk ke sini.